you gotta listen up, there's not a thing that I can't get from you. Boy, I don't need that much, need that much. How can I tell you what I wanna do? I never needed you to give me things. I never needed gifts or diamond rings. All I ever need, I need. All I ever need is here with you. Oke, hello YouTube, let's go out and eat. Balik lagi sama gue, Yudo dan Raisa. Hari ini kita mau beli rice bowl-nya Raffi Ahmad yang baru. Dia ngeluarin produk rice bowl gitu, tapi temanya Korea-Koreaan. Kebetulan di dekat rumah Raisa di Bintara Exchange itu ada yang jual. Dia nebeng sama Pat Bingsu, restoran dessert Korea gitu. Atau mereka memang kerja sama, gue gak ngerti. Tapi anyway, ini ada sedikit cerita pas gue tadi beli makanannya. Halo YouTube, let's go out and eat. Sekarang gue lagi ada di Bintara Exchange. Dan hari ini sebenarnya gue ada niat untuk review jualannya Raffi Ahmad yang baru. Kayak dia punya usaha baru jualan kayak bowl Korea namanya Aigo. Dan setelah gue cek di GoFood, ternyata dia ada di Bintaro Exchange. Jadi apa yang gue lakukan, gue tadi di jalan sama Raisa. Raisa gue suruh keliling-keliling, gak usah masuk karena gue rencananya cuma pengen take away doang. Dan apa yang terjadi ketika gue langsung ke tempatnya, di Pat Bingsu, gue gak bisa langsung beli itu on the spot karena gue harus beli itu melalui GoFood. Itu gak praktis banget, men. Kenapa gue gak boleh beli langsung di Pat Bingsunya? Mereka nyuruh gue untuk beli di Gojek. Oke, saya udah pesen Aigo tapi pakai Gojek. Jadi saya tunggu sini nggak apa-apa ya? Ini Gojek ya. Halo Pak. Iya. Benar, iya itu dibelinya di restoran Pat Bingsu namanya Pak. Antarnya ke situ juga karena saya nunggu di sini di restorannya. Makasih. Akhirnya gue dibantuin sama bapak ini buat beli makanannya. Akhirnya thank you banget ya Pak. Kalau kada bapak saya nggak bisa makan ini Pak. Apa namanya siapa Pak? Hadi. Oh Pak Hadi. Oke. Jadi Pak Hadi ini yang bakal bantuin gue buat beli Aigo karena nggak bisa beli Aigo kalau nggak melalui GoFood Pak. Lo semua banyak yang minta untuk gue review lagi di mobil dan kali ini gue akan review di mobil lagi kayak dulu. Gila, bioskopnya penuh banget ya. Harusnya kita pakai Pentix. Kayak tuh lagi nonton Netflix di mobil. Padahal aku nunggu makannya lama nggak? Anteng banget dari tadi, biasanya nanya-nanya. Oh iya, bener. Smart kan? Oke, sebelum kita mulai, kita ada perdebatan di sini. Raisa ngomongnya Aigo, itu Aigo, adalah Aigo, men. Aku ngomongnya Aigo, dia Aigo. Iya, iya, Raisa nyebut Aigo jadi Aigo. Aigo. Dan gue Aigo. Tapi yang bener yang mana sih? Gue enggak ngerti. Hah? Aigo lah. Bukannya Aigo. Aku nonton Running Man Aigo deh. Aigo. Oke, perdebatan kita enggak akan enggak perdebatan. Alah. Perdebatan kita nggak akan selesai. Kalian bantu kita mana yang benar Aigo atau Aigo karena gue nggak akan percaya apa yang diomongin. Ya kira-kira gitu. Akhirnya gue udah beli tiga. Jadi mereka ada variannya, ada beef, ada chicken, ada fish. Adalah daging sapi, daging ayam sama ikan ya. Dan kita sekarang mau nyobain. Oke, sebelum kita nyobain yang chicken kimchi, kita berdoa dulu. Berdoa mulai. Amin. Amin. Oke, kamu duluan nyoba nih. Jadi kira-kira bentuknya kayak gini chicken kimchi-nya. Mungkin gua familiarnya dengan ini mirip banget sama bibimbap, tapi karena dia mungkin tempatnya beda disebutnya dubab, tapi dia sebutnya dubab. Gua enggak ngerti perbedaannya di bibimbap atau dubab itu apa. Ini tuh pas kita buka ya tadi baunya enak banget ya. Baunya enak banget, bau apa ya? Enak banget. Nah, terus pas dikasih saus merahnya, enggak tahu saus merah saus kimchi-nya berarti ya harusnya itu kayak gurame as manis baunya asli. Ini tuh ayamnya tuh super duper garing, kayak ayamnya cara gorengnya tuh dia kayak ini nyo, kayak pakai tepungnya Shihlin. Gimana? Ya kan bener as manis. Iya emang tadi bumbunya aku
pas nyobain jilat asam manis ada pedas sedikit. Kita cobain. Isinya kalian tadi lihat ada telur, ada selada, ada ayam crispy gitu. Telurnya setengah matang, jadi lu bisa ngeluarin kuning telurnya. Mungkin lu bisa request itu mau dimatengin atau enggak. Itu lu bisa bilang lagi sama orangnya. Dan kita ada sayuran, ada irisan wortel, ada irisan bawang bombay. Dan... ada bawang bombay? Ada bawang bombay. Ada irisan bawang bombaynya. Oh iya. Oke, kita coba aja. Oke. Ini warnanya menggoda banget, merah muda gitu. Dan dari warnanya udah kelihatan kalau ini bakal asam manis. Coba bismillahirrahmanirrahim. Tepungnya tepung singkong. Saya pernah ada yang komen kita pegawainya Shirlene itu, dia bilang kalau misalkan ayam itu tuh pakai tepung singkong, kayak ini tuh pakai tepung singkong deh. Crispy banget. Ini aku boleh nyebutin rasanya kayak gimana enggak sih? Boleh. Enak banget, parah. Enak banget tapi enggak berasa rasa Koreanya sih. Jadi lebih kayak ke ayam asam manis aja gitu, tapi enak. Mungkin dia Koreanya karena bibimbap itu ya, ada sayuran, ada telur, dan ada ayamnya. Gue mau cobain ayamnya sekarang, men. Ayam crispy-nya. Kita lihat ayamnya lebih banyak tepungnya atau lebih banyak dagingnya. Takoyaki tuh bikin makanan oke deh. Lebih gede tepungnya sih ayamnya sih. Cuman no problem karena rasa tepungnya enak. Enak. Saus asam manisnya juga enak banget. Jadi kayak kimchi deh ya, harusnya. Saus kimchi. Jadi gue pikir bakal ada kimchi benerannya. Gak tau ya, gak ada kimchinya, men. Kayak cuman saus doang. Mungkin ini udah ada selada ya di situ. Sayurannya itu maksudnya iya, dengan bumbu. Diibaratkan dengan pakai bumbu. Iya, pakai bumbu gitu. Dibumbuin sausnya jadi bumbu kimchi gitu ya. Jadi gak ada actual kimchi, gak ada kimchi beneran di sini. Itu harganya 38.000. Eh, sorry, 35.000. 35.000 cukup gede loh. Gede loh. Ini lebih gede dari Dapur Asics. Oh iya. Dapur Asics, ini porsinya lebih banyak dari Dapur Asics. Ini banyak banget porsinya. Berarti fix bener ya, ini bumbunya tuh kenapa kimchi, karena bumbunya warna merah gitu, karena sayur jadi kimchi. Ayamnya kayak lebih banyak tepungnya sih kalau aku bilang sih, daripada dagingnya. Ayamnya gak masalah, tepungnya enak banget soalnya. Daripada ayamnya ketebelan juga kadang bikin seret, dan gak ada bumbunya, takutnya rasanya. Asam manisnya berasa banget, tapi gak bikin benek kayaknya, karena dia bikin apa yang ngasih sausnya itu pas lah, nggak terlalu banyak banget, dan kalian bisa kira-kira karena itu terpisah, nggak ya, digabung. Bener. Dan ini nasinya lembek. Nasinya lembek ya. Wah, aku rasanya pengen beli yang kimchi lagi deh. Ini parah ya, enak banget deh. Kimchi enak banget. Walaupun rasanya nggak kimchi-kimchi banget, malah rasanya lebih cenderung ke manis. Asam manis. Manis, asamnya bukan asam kimchi yang lo bayangin, tapi gurame asam manis. Iya, tapi kalau masuk ke mulut lo tuh enak aja udah. Ya, cuman buat lo yang pengkritik makanan banget, ini harus kimchi banget, lo pasti akan ngomel, lo pasti akan kesel sih. Kita kan orangnya santai aja, mending enak. Kita mah orangnya santai aja ya kan, selo aja kalau kita mah, selama di lidah kita enak, yaudah. Oke, yang kedua kita punya fish bulgogi dubab. Dan please kalian yang tahu bisa kasih tahu kita artinya dubab itu apa, karena tadi aku Google dubab enggak ketemu. Apakah dubab dan bibimbap itu sama atau enggak? Bab sendiri itu artinya apa dalam Korea? Apakah nasi mungkin ya? Iya enggak? Mungkin nasi. Kalian bisa koreksi kita di bawah. Kita belajar bareng di sini. Jadi kalau kalian pikir kita salah, feel free untuk koreksi kita di kolom komennya aja. Oke, sekarang aku mencoba duluan. Ini adalah fish bulgogi dubab. Jadi dia pakai saus bulgoginya gitu, kita siram ke atas. Beda dengan yang tadi kimchi, warnanya merah. Ini bulgoginya warnanya coklat. Oke, kita coba ikannya. Let's go. Cara gorengnya sama ya, si ayam sama ikan ini tepungnya sama, ditepungin juga maksudnya. Lebih manis kayak kecap. Lebih manis gitu dia kayak kecap yang gak kental. Aku bilang ini malah cocok buat makan pakai telur ya. Oh gitu? Karena kecap sama telur. Enak rumah banget sih. Jadi sebenarnya si ayam sama ikan itu rasanya bersama karena ya itu tepungnya lebih dominan. Jangan tepungnya itu sama ininya. Ketika lo makan dua porsi, jadi lo mau makan ayam apa ikan, lo akan ketemu kalau rasanya itu sama karena tepungnya lebih tebel. Jadi bumbunya doang ya. Iya, untuk makan pertama kali lo makan satu porsi mungkin akan biasa aja karena tepungnya emang enak, tapi kalau kedua kalinya lo pesan yang berbeda rasanya akan boring. Jadi mendingan sama teman-teman kalian aja, teman kalian memesan apa berbeda gitu, nah saling nyobain deh. Saya rasanya hampir-hampir sama, cuman beda bumbunya doang. Tapi ini enak lama-lama bumbunya ya.
Aku masih suka yang kimchi, ini terlalu sama manis. Sama aku juga, tapi ini not bad. Kalaupun aku pesan lagi, kayaknya aku bakalan pesan yang rasa kimchi deh. Karena ada di dua, bulgogi sama kimchi. Bulgogi yang ada rasa sapi, ayam, ikan. Kimchi juga ada sapi, ayam, ikan. Oh gitu? Ada. Oh. Jadi mereka cuma punya dua menu. Wah, kalau ikan ini kayak gurame asam manis asli. Iya. Seperti yang tadi sama isinya, sayurnya selada, wortel sama apa namanya? Bawang bombay ya. Kamu suka juga ini? Suka. Kaget aku. Malah aku pikir kamu lebih suka yang tadi kimchi. Kimchi suka. Kimchi lebih suka. Tapi ini lama-lama juga enaknya. Maksudnya nggak bikin enak makannya. Padahal tadi telurnya kan kalian bisa lihat sendiri tuh. Setengah matang gitu kan. Aduh, gue sebenarnya agak-agak nggak tau suka telur setengah matang yang makanan nggak berkuah gitu loh. Tapi ini nggak berasa sama sekali. Pasti seladanya boleh aku makan? Boleh. Boleh banget. Ini suka saya. Sih sekali lagi kayaknya rasa ciri khas Koreanya itu agak kurang menurut aku. Kalau emang bener-bener apa cinta makanan Korea banget ya. Biasanya nggak dapet nih di sini. Tapi kalau kalian cuma mau asal rasa enak doang, nah di situ aku setuju. Ini kayak rasa kuah kecap dikasih air atau nggak mau ya kuah kecap dikasih air rasanya. Terakhir kita punya beef bulgogi dubak. Kurang lebih bentuknya sama, tapi kita langsung lihat bareng-bareng aja di sini, oke? Oh, sama semua ditepungin. Tuh, dua, tiga. Sama, coy. Sama, ditepungin juga. Ditepungin juga ternyata. Gue kira kayak lidahnya Raffi Ahmad itu loh. Yang apa namanya Raden? Oh iya, Raden masih adanya. Aduh, aku nggak tahu. Aku kangen banget sih lidah sapinya. Ini dia. Sapi, daging sapi tepung masih sama, ada telur ceploknya juga setengah matang ditaburin sama biji wijen dan sayuran-sayuran irisnya. Kita aduk aja. Wow. Jadi sendoknya letoy, tapi nggak letoy-letoy banget. Nasinya keras, jadi susah nih ngaduknya nih. Sendoknya nasi box, tapi lebih kokoh lah, nggak kayak sendok yang murah gitu. Nyuh, boleh nggak kalau kali ini bumbunya nggak usah terlalu banyak? Tadi kamu semua? Iya. Oh. Ya, yaudah coba ya. Coba ya. Kita lihat dagingnya, ada rasa dagingnya nggak? Kurang. Aku kurang suka yang ini. Sama. Dagingnya rada amis. Dagingnya berasanya kayak tipis banget. Kayak gak berasa apa-apa, malah yang berasa tepungnya doang. Bukan daging grill gitu kan? Kayak bukan. Agak-agak kayak dendeng. Kayak daging dendeng tipis, dendeng masih enak. Ini ya gue memaklumi sih, karena modalnya mungkin berapa dan dijualnya cuma 35 ribu. Jadi saran kita adalah gak usah nyoba yang daging sapi, coba yang ayam aja deh. Iya, dan kenapa dagingnya gak ditepungin aja ya? Gak usah ditepungin aja ya? Jadi biar dia panjang-panjang gitu loh, yang kayak lidah sapi Raffi Ahmad gitu loh. Otak-otak kalau kayak gitu nanti tipis banget ya kelihatannya ya. Gak tebel. Tambah modal. Ah, kurang suka, sayang sekali. Kita ngomong bukan karena kita kenyang ya? Agak, ini dari tadi kita makan cuma berapa porsi, berapa suap doang. Iya benar. Tapi untung bumbunya enak sih, si bulgoginya ini enak. Jadinya kamu gak suka? Jadi kamu gak suka makan kecap pakai nasi dong? Suka, tapi aku gak expect akan ketemu rasa itu di mangkuk ini. Mendingan aku bikin sendiri di rumah, telur ceplok pakai nasi, modalnya gak sampai 30 ribu. Cobain yang kimchi dulu deh kalian, kalau misalkan mau nyobain ini banget, apalagi ayamnya wangi banget ya Nye, parah. Yang ikannya nggak terlalu wangi. Ini karena gue nggak pengen makanannya mubazir, jadi mau nggak mau gue ngabisin.
Masa udah gak mau. Oke, selanjutnya kita bakal review bungkusnya. Mereka emang kayaknya partner sama Pat Bingsu atau gimana, gue gak ngerti. Sayang banget brandingnya gak ada, karena rice bowl-nya adalah dari Pat Bingsu. Jadi kita gak akan pernah tahu itu namanya Aigo. 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 Kenapa gue setuju ya? Salah. Aigo. Aigo. Jadi menurut gue seharusnya tempatnya ini adalah ada stiker Aigo-nya atau Raffi Ahmad atau Nagita atau Rafathar-nya, gue nggak tahu. Pokoknya yang jelas harus ada brandingnya, jadi orang akan tahu kalau ini punya Aigo. Sementara ini adalah Pat Bingsu. Pat Bingsu. Oke, itu semua makanan dari Aigo. 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 Ah, tahu lah. Meskipun secara overall rasanya tidak terlalu Korea, itu lebih kayak makanan ekonomis sebenarnya. Tapi untungnya porsinya banyak. Jadi buat kalian yang mementingin porsi, kalian makan di Aigo ini lumayan kenyang. Lumayan kenyang. Tapi kalau kalian pencinta Korea banget, kalian makan di Aigo ini, kalian nggak akan menemukan sensasi Korea yang ada di sini. Menurut gue rasa kimchinya itu tidak terlalu kimchi, karena kimchi harusnya nggak ada rasa manisnya. Mungkin karena itu biar akrab di lidah Indonesia harus dikasih dan manis. Harusnya pedes ya. Harusnya pedes. Itu pedesnya cuma dikit kayak saus. Agak saus pedes, ya. Ada pertama kali aku jilat saus sambal gitu. Dan rasa bulgoginya itu kayak kecap. Iya, kayak kecap, men. Kecap tambahin air. Bener, kayak kecap tambahin air. Anyway, tulis di komen bawah kalau kalian setuju sama kita apa enggak, apa kalian punya pendapat sendiri dan mungkin kalian udah pernah nyoba. Terus follow Instagram kita di mana? Risa-risa. Bungkus Network dan Udo Uso. Dan tonton video kita terus yang akan update beberapa kali setiap minggunya. Yaudah, dadah. Dadah. 1, 2, 3. Peace and to sweet. To sweet. Bye. Aigu. Alhamdulillah. Selamat.